3月4号八鹿带村动土典礼展示示范屋。10月20号，印尼总统佐科威完成第二任的就职后，29号就关心东部地区的大爱村，由慈济印尼分会执行长刘素美、副执行长郭在元、黄荣年与志工团队欢迎接待，并入内参观永久屋。Sudah dikerjakan pematangan lahan yang segera dikerjakan oleh PU, tetapi yang cepat ini bantuan dari korporasi, bantuan dari Yayasan Bunda Suci yang saya kaget juga ternyata sudah selesai lebih cepat. Saya kira apa model-model apa donatur seperti ini juga apa harus dikembangkan sehingga pemerintah swasta semuanya bisa bergerak bersama-sama dalam membantu apabila terjadi bencana. Ini sebuah kerjasama yang baik. Tanggapan Bapak Presiden sangat puas sekali bahwa untuk bangunannya ini sangat-sangat manusiawi. Jadi ini rumah, itu namanya rumah tumbuh. Istilahnya besok kalau besok dia lebih mampu, anak lebih banyak, dia bisa udah mampu, dia bisa berkembang sendiri. 45公顷的土地上，1500间房屋预计2020年完工。已经核实资料的居民虽然还住在简易屋，但对于入住大爱村，改善生活水平欢喜期待。大爱新闻罗尼达利印尼报道。